Ya, oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ini ada brake pad cleaner Ekatronik. Jadi ini adalah brake cleaner ya. Fungsinya untuk membersihkan rem, kemudian merontokkan kotoran. Itu kita cara pakai tutorialnya gitu. Tapi ini nggak merusak karet mas ya. Oke, jadi ini nggak merusak karet, terus kotorannya rontok-rontok, dan ini tidak melumasi juga ya. Karena kalau sampai melumasi, dia malah berbahaya buat rem. Jadi ini fungsinya membersihkan dan merontokkan. Nah, itu sudah disemprot kan? Ini habis disemprot, saya cek pakai tangan saya. Nah, ini nggak licin ini, tetap keset. Kayak habis minum daun sirin, mantap. Oke, itu brake cleaner. Jadi kalau misalnya teman-teman bersihin rem, bisa juga pakai brake cleaner. Dimasukkan dengan angin supaya kotoran-kotorannya tidak ada di dalam. Biasanya kalau kotor itu menyebabkan pertama bunyi ya, yang kedua bisa jadi makannya kanvas atau brake shoe itu nggak rata karena ada celah antara drum brake dengan brake shoe, kemudian di celahnya itu ada kotoran. Nah kalau kotorannya itu nempel di situ, otomatis gaya pengereman kurang dan dari pengemudi pasti akan lebih kuat supaya mendapatkan hasil pengereman yang baik. Jadi pastikan bersih, dilumasin, distel, disemprot pakai brake cleaner ini ya. Jadi ini menyebabkan kotorannya hilang pergi jauh lah pokoknya ya. Oke, itu pemakaian brake cleaner pada sistem rem. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.